Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan mengunboxing dan mereview box TV E360N. Seperti apa isi paket ini? Yuk kita simak videonya. Oke, ini adalah box TV E360N seri Italia. Untuk bentuknya seperti ini. Ini lumayan tebal. Untuk kuncinya cuma satu. Jadi saya harus hati-hati menggunakannya. Karena kalau ini sampai hilang, bisa harus beli lagi full set. Jadi saya harus hati-hati. Dan untuk membukanya sangat mudah. Tekan ini. Sudah. Kemudian buka. Mirip seperti TV yang E20. Sistem penguncinya. Kemudian di sini ada base plate. Nanti kita akan menggunakan base plate ini. Yang tipe apa ini? Monokey. Kalau yang saya itu tipe monolog, jadi saya harus ganti yang ini karena beda di sini aja di pengunciannya. Nanti saya akan menggunakan base plate ini. Simpan dulu. Oke. Untuk tampak belakang seperti ini. Box ini berkapasitas 36 liter. Karena beli second jadi ada beberapa yang lecet ya. Kemudian di sini ada beberapa keterangan. Dan di sini kurang tahu untuk apa. Bisa dibuka copot. Dan ini untuk talinya. Langsung saja kita pasang ya ke motor saya. Pemasangan box TV E360N. Oke. Ciao. Oke. Jadi nanti saya akan menggunakan base plate ini. Yang ini saya copot karena beda. Ini tipe monolog base plate-nya. Dan yang ini tipe monokey. Bedanya di sini penguncinya. Dan kalau yang monolog ini bedanya di sini. Jadi saya harus menggunakan yang base plate ini. Untuk dimensinya sama. Jadi nanti saya akan menggunakan base plate ini. Yang ini copot, ganti yang ini. Oke.